And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Dari ayat ini kita mengerti bahwa setan bersama malaikat-malaikatnya berperang melawan Kristus dengan malaikat-malaikatnya. Dan dikatakan di sini bahwa setan kalah dalam peperangan ini sehingga dia bersama malaikat-malaikatnya dibuang keluar dari surga. Pertanyaannya, apa isunya sehingga terjadi peperangan di surga? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Di buku Yesaya, kita lihat setan jatuh atau dia dibuang dari surga karena dia mau menyamai dirinya dengan Yang Maha Tinggi. Artinya peperangannya disebabkan oleh keinginan setan untuk menjadi seperti Yang Maha Tinggi. Dan karena dia kalah dan dibuang dari surga, artinya dia tidak bisa membuktikan atau meyakinkan bahwa dia patut untuk diangkat menjadi sama dengan Yang Maha Tinggi. Dengan dia kalah dalam peperangan ini, hal itu membuktikan bahwa dia tidak sama dengan Yang Maha Tinggi dan dia tidak pernah akan menjadi sama dengan Yang Maha Tinggi. Dan itu sebabnya dia dibuang dan diusir dari surga. And coveting the glory with which the infinite Father had invested his Son, this prince of angels aspired to power that was the prerogative of Christ alone. Di surga, Lucifer menginginkan kemuliaan dan kuasa yang Bapa berikan kepada anaknya. Kristus memiliki kuasa dan kemuliaan ini karena Kristus adalah anaknya Bapa. Artinya Lucifer tidak memiliki apa yang dimiliki anak Bapa. Sangat jelas kita lihat di sini bahwa Lucifer tidak memiliki kuasa dan kemuliaan yang dimiliki Kristus. Kristus memiliki kuasa itu karena dia anak Bapa. Sementara Lucifer adalah makhluk yang diciptakan oleh Kristus atau anak Bapa. The spirits deny the deity of Christ and place even the Creator on a level with themselves. Thus, under a new disguise, the great rebel still carries on his warfare against God, begun in heaven and for nearly 6,000 years continued upon the earth. Lucifer mengatakan kepada malaikat-malaikat di surga bahwa Kristus tidak berbeda dengan dirinya. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak ada bedanya dengan Kristus. Dengan menyamakan dirinya dengan Kristus, artinya Kristus direndahkan sementara dia mau diangkat tinggi. Dia juga menyangkal keilahian Kristus. God adalah ilahi. Artinya Lucifer menyangkal bahwa Kristus itu anak Bapa, karena anak adalah ilahi sebagaimana Bapanya pun ilahi. Artinya menurut Lucifer, Kristus adalah makhluk yang diciptakan. Hanya Bapa yang ilahi, bukan Kristus. Itu sebabnya dia ingin untuk diangkat setara dengan Kristus, karena menurut dia, Kristus sama atau setara dengan dirinya. The Son was the brightness of the Father's glory and the express image of his person. He possessed divine excellence and greatness. He was equal with God. Kristus setara dengan Bapanya. Artinya tuduhan Lucifer tidak benar, karena Kristus adalah makhluk ilahi sebagaimana Bapanya pun ilahi. Nature-nya Kristus sama dengan nature Bapanya. Sebagaimana Hawa sama nature-nya dengan Adam, kedua-duanya nature manusia. Bapa dan anak nature-nya God. Kristus God nature-nya, karena dia adalah anak Bapanya. Dan Bapanya adalah God, oknum personality-nya dan nature-nya.
Kristus God nature-nya, namun oknum personality-nya bukan God. Dia anaknya God. To dispute the supremacy of the Son of God, thus impeaching the wisdom and love of the Creator, had become the purpose of this Prince of Angels. Untuk menyangkal supremasi anak Bapa adalah untuk mendakwa hikmat dan kasih Bapa. Lucifer menyangkal bahwa Kristus lebih dari dirinya. Dia dengan cara yang lihai mempengaruhi malaikat-malaikat di surga untuk menyangkal supremasi Kristus di atas dirinya. The King of the universe summoned the heavenly hosts before him, that in their presence he might set forth the true position of his Son and show the relation he sustained to all created being. Before the assembled inhabitants of heaven, the King declared that none but Christ, the only begotten of God, could fully enter into his purposes, and to him it was committed to execute the mighty counsels of his will. The Son of God had wrought the Father's will in the creation of all the hosts of heaven, and to him, as well as to God, their homage and allegiance were due. Christ was still to exercise divine power in the creation of the earth and its inhabitants. But in all this, he would not seek power or exaltation for himself, contrary to God's plan, but would exalt the Father's glory and execute his purposes of beneficence and love. Karena Lucifer meragukan posisi, otoritas, dan kuasa yang dimiliki Kristus, Bapa mengumpulkan seluruh penghuni surga ke hadapannya, agar di hadapan mereka semua, Bapa dapat menyatakan posisi sebenarnya dari anaknya dan menunjukkan hubungannya dengan seluruh makhluk ciptaannya. Di hadapan seluruh penghuni surga, Bapa menyatakan bahwa tidak ada selain Kristus, anak satu-satunya yang keluar dari tubuhnya, dapat dengan sepenuhnya masuk ke dalam tujuan-tujuannya, dan kepada anaknya dipercayakan untuk melaksanakan rencana-rencana yang besar dari kehendaknya. Bapa mengatakan kepada seluruh penghuni surga bahwa anaknya lah yang menciptakan seluruh penghuni surga termasuk Lucifer, sesuai dengan kehendak Bapa. Dan kepada anaknya serta kepada Bapalah hormat, sembah, dan kesetiaan patut diberikan. Di sini Bapa mengungkapkan kebenaran yang nampaknya para malaikat di surga tidak mengetahuinya, bahwa anaknya lah yang menciptakan seluruh penghuni surga, karena banyak malaikat dipengaruhi Lucifer mengatakan bahwa Kristus setara dengan malaikat pemberontak ini, yaitu Lucifer. Dan jikalau hal itu benar, artinya Kristus bukan pencipta mereka, yang mana artinya dia diciptakan sebagaimana Lucifer dan seluruh penghuni surga juga diciptakan. Tentu saja malaikat-malaikat ini tidak menyaksikan pekerjaan anak Bapa dalam menciptakan mereka semua, sehingga mereka dapat dipengaruhi oleh Lucifer dengan mereka diragukan akan posisi Kristus di surga. Hanya makhluk ilahi yang dapat menciptakan. Dan karena anak Bapa yang menciptakan segala-galanya, artinya anak Bapa sesungguhnya anaknya Bapa, karena pekerjaan penciptaan hanya dapat dilaksanakan oleh oknum yang ilahi. Dan hal ini yang diserang oleh Lucifer, karena dia cemburu kepada Kristus. Sangat disayangkan banyak malaikat di surga percaya tipuannya. Kutipan ini mengatakan bahwa Kristus masih akan menggunakan kuasa ilahinya dalam penciptaan bumi kita ini dan segala isinya. Artinya pemberontakan di surga ini terjadinya sebelum bumi kita ini diciptakan oleh Kristus yang adalah satu-satunya anak Bapa yang dibegatan. Namun Kristus dalam semua ini, walaupun dia setara dengan Bapa, tidak pernah mencari kekuasaan dan pengagungan bagi dirinya yang bertentangan dengan rencana Bapanya. Dan hal ini bukan karena dia dituntut untuk tunduk kepada rencana Bapanya, tapi karena dia selalu meninggikan kemuliaan Bapanya dan melaksanakan tujuan kemurahan dan kasih Bapanya. Hal ini membuat Lucifer berkesimpulan bahwa Kristus merendahkan dirinya bukan karena pilihannya sendiri, tetapi karena Kristus memang tidak setara dengan Bapanya. Dan dia berkesimpulan bahwa Kristus bukan oknum ilahi dan diangkat ke posisi tingginya bukan karena dia ilahi, tetapi karena pilihan Bapa untuk mengangkatnya. Dan hal ini membuat Lucifer cemburu, karena kalau Kristus diangkat tinggi, sementara dia rasa bahwa dia setara dengan Kristus,
Mengapa dia tanyakan? Dia tidak ditinggikan juga sebagaimana Kristus ditinggikan. Dalam hal ini, Lucifer cemburu. Kita bisa melihat bahwa Lucifer tidak mau menerima bahwa Kristus adalah anak Bapa. Karena jikalau Kristus memang anak Bapa, artinya Kristus berhak untuk berada di posisi setara dengan Bapanya, karena dia keluar atau begotten dari Bapa. Kristus satu dengan Bapa. Kristus setara dengan Bapa. Bedanya Bapa sudah ada sebelum Kristus. Karena Kristus adalah anaknya Bapa. Inilah kontroversi di surga sebelum Adam dan Hawa diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden. He was beloved and reverenced by the heavenly host. Angels delighted to execute his commands, and he was clothed with wisdom and glory above them all. Yet the Son of God was exalted above him as one in power and authority with the Father. Lucifer tidak menyukai kenyataan bahwa Yesus, yang adalah anak Bapa, mempunyai kuasa dan otoritas yang sama dengan Bapanya. Karena malaikat ini merasa bahwa dia setara dengan Kristus. Artinya dia berpikir atau berkesimpulan bahwa Kristus yang dia pikir setara dengan dirinya, diangkat ke posisi tinggi ini dan diberikan kuasa otoritas di atas seluruh penghuni surga. Malaikat ini tidak mengerti bahwa kuasa yang dimiliki Kristus adalah kuasa yang dia miliki di dalam dirinya. Kuasa ini adalah kuasa yang dia gunakan untuk menciptakan semua yang diciptakannya. Kuasa yang Kristus miliki di dalam dirinya berbeda dengan kuasa otoritas di atas semua makhluk yang diciptakan. Kita akan melihat kebenaran ini di dalam kutipan Early Writings. Satan in his rebellion and others strongly contended for the honor and wisdom of God in giving authority to his son. There was contention among the angels. Satan and his sympathizers were striving to reform the government of God. They wished to look into his unsearchable wisdom and ascertain his purpose in exalting Jesus and endowing him with such unlimited power and command. They rebelled against the authority of the Son. Setan bersama malaikat-malaikatnya mempertanyakan hikmat Bapa dalam mengaruniakan kepada Kristus otoritas ini. Otoritas adalah kuasa di atas malaikat di surga. Mereka ingin untuk menyelidiki tujuan Bapa dalam meninggikan Kristus dan memberikan kepadanya kuasa yang tidak ada batasnya dan command. Kata lain command adalah otoritas. Mereka tidak mengerti bahwa kuasa tanpa batas ini adalah kuasa yang dimiliki Kristus karena dia adalah anak Bapa. Kuasa ini Kristus warisi karena dia anak Bapa. Dan otoritas ini adalah otoritasnya karena dia setara dengan Bapanya. Malaikat-malaikat ini menyangkal bahwa Kristus memiliki unlimited power atau kuasa tanpa batas di dalam dirinya. Dan mereka juga menganggap bahwa otoritas di atas malaikat ini diberikan kepada Kristus. Bukan karena dia mewarisinya dari Bapa, tapi karena Kristus diangkat ke posisi tinggi ini dari posisi yang sama dengan posisi yang dimiliki Lucifer. Artinya dengan jelas kita lihat di sini bahwa Lucifer dengan malaikat-malaikat lainnya menanyakan dan meragukan posisi Kristus di surga. Mereka tidak mau mengakui Kristus sebagai anak Bapa, karena mereka menganggap Kristus sama setara dengan mereka, paling kurang setara dengan Lucifer. There had been no change in the position or authority of Christ. Lucifer's envy and misrepresentation and his claims to equality with Christ had made necessary a statement of the true position of the Son of God. But this had been the same from the beginning. Many of the angels were, however, blinded by Lucifer's deceptions. Lucifer bersama malaikat-malaikat di surga berontak terhadap posisi dan otoritas Kristus. Sementara posisi Kristus sebagai anak Bapa setara dengan Bapa. Dan otoritasnya tidak pernah berubah dari awalnya. Dari awalnya adalah dari sejak Kristus dibegotten oleh Bapanya. Kristus selalu memiliki di dalam dirinya kuasa yang tidak terbatas atau unlimited power dan otoritas yang sama. Sebelum dan pada saat malaikat-malaikat ini meragukannya. Kristus tidak pada waktu tertentu
diangkat dan diberikan kuasa dan otoritas. Dia selalu memilikinya karena dia adalah anaknya Bapa. Dia menerimanya sebagai warisan yang Bapa berikan kepada anaknya. Bapa perlu untuk membuat jelas posisi anaknya karena kecemburuan Lucifer dan salah representasinya terhadap posisi dan kesetaraan Kristus dengan Bapanya. Kontroversi ini disebabkan oleh perubahan di dalam pikirannya Lucifer, bukan perubahan dalam posisi, kuasa, dan otoritas Kristus di surga. Posisi anak Bapa tidak pernah berubah, sebelum dan setelah penciptaan makhluk di surga selalu sama. There were some who looked with favor upon Lucifer's insinuations against the government of God. Although they had heretofore been in perfect harmony with the order which God had established, they were now discontented and unhappy because they could not penetrate his unsearchable counsels. They were dissatisfied with his purpose in exalting Christ. These stood ready to second Lucifer's demand for equal authority with the Son of God. Ada malaikat-malaikat yang siap untuk menuntut Bapa untuk memberikan otoritas yang sama kepada Lucifer sebagaimana yang dimiliki Kristus. Mereka berpikir, kalau Kristus diberikan otoritas di atas Lucifer, sementara Kristus setara dengan Lucifer, mengapa Lucifer tidak juga diberikan otoritas yang sama? Inilah bukti bahwa mereka menyangkal Kristus sebagai anak Bapa. Lucifer was envious and jealous of Jesus Christ, but Christ was acknowledged sovereign of heaven, his power and authority to be the same as that of God himself. Lucifer cemburu terhadap Kristus. Dia menginginkan kuasa otoritas yang dimiliki Kristus, karena dia menganggap Kristus setara dengan dirinya. Pertanyaan yang kita perlu tanyakan, apakah Lucifer dengan malaikat-malaikat di surga tahu kalau mereka diciptakan oleh Kristus? Dari pemberontakan mereka, nampaknya mereka tidak tahu. Karena unlimited power atau kuasa yang tidak terbatas ini, yang dimiliki Kristus di dalam dirinya, adalah kuasa yang menciptakan mereka semua. Namun mereka hanya melihat kuasa yang dimiliki Kristus sebagai kuasa otoritas yang diberikan Bapa untuk memerintah malaikat-malaikat di surga. Sementara kita mengerti bahwa kuasa yang tidak terbatas atau the unlimited power berbeda dari kuasa otoritas. Kuasa otoritas ialah kuasa di atas malaikat-malaikat yang diberikan kepada Lucifer, karena dia adalah kepala seluruh malaikat di surga. Lucifer berhasil untuk meyakinkan malaikat-malaikat di surga bahwa Kristus tidak ada beda dengan dirinya. Jadi pertanyaannya yang dia tanyakan adalah, mengapa Kristus berada di posisi di atas dirinya? Artinya mereka tidak mengerti bahwa mereka diciptakan oleh Kristus dengan kuasa penciptaannya, yaitu unlimited power. Mereka hanya mengerti kuasa otoritasnya. Mari kita lihat kutipan berikut ini. Before the fall of Satan, the Father consulted his Son in regard to the formation of man. They purposed to make this world, and create beasts and living things upon it, and to make man in the image of God, to reign as a ruling monarch over every living thing which God should create. When Satan learned the purpose of God, he was envious at Christ, and jealous because the Father had not consulted him in regard to the creation of man. Sebelum setan bersama malaikat-malaikatnya dikeluarkan dari surga, Bapa mengkonsultasi anaknya mengenai penciptaan Adam dan Hawa dan bumi ini dan segala isinya. Mereka, yaitu Bapa dan anaknya, merencanakan untuk menciptakan bumi ini dengan segala isinya dan menciptakan manusia serupa dengan karakternya. Waktu setan mengetahui rencana ini, dia cemburu terhadap Kristus, karena Bapa tidak mengkonsultasi dia mengenai penciptaan bumi ini dengan segala isinya. Artinya setan benar-benar berpikir bahwa Kristus sama dengan dirinya. Dan karena setan bukan anak Bapa, artinya setan tidak mengakui bahwa Kristus adalah anak Bapa, karena dia cemburu terhadap Kristus. Dia berpikir, kalau Kristus bukan anak Bapa, kenapa Kristus dikonsultasi untuk menciptakan bumi ini? Mengapa dia yang bukan anak Bapa juga tidak dikonsultasi akan hal yang sama kalau dia setara dengan Kristus?
Malaikat-malaikat di surga tentu saja tidak menyaksikan waktu anak Bapa menciptakan mereka semua, termasuk Lucifer. Lucifer cemburu kepada Kristus karena Kristus dikonsultasi dalam rencana penciptaan bumi ini. Setan tidak menyaksikan kuasa anak Bapa dalam penciptaan dirinya bersama malaikat-malaikat lainnya di surga. Kecemburuan Lucifer terhadap Kristus adalah bukti bahwa Lucifer tidak menyaksikan kuasa anak Bapa dalam pekerjaan penciptanya. Dia berpikir bahwa Kristus diangkat ke posisi dari posisi yang sama dengan dirinya. Dia menyangkal bahwa dia diciptakan oleh Kristus yang adalah anaknya Bapa. Kita tahu bahwa setan bersama malaikat-malaikat lainnya dikeluarkan dari surga sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Pertanyaannya, apakah setan yakin bahwa Kristus adalah anak Bapa yang memiliki di dalam dirinya unlimited divine power atau kuasa ilahi yang tidak terbatas waktu Kristus menciptakan bumi dengan segala isinya? Kuasa yang sanggup menciptakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada adalah kuasa ilahi atau divine power. Hanya dua makhluk yang memiliki kuasa ini, God the Father dengan Jesus Christ the Son of God. Kuasa penciptaan ini adalah kuasa yang membangkitkan Lazarus, kuasa yang menyembuhkan kusta, kuasa yang merubah air menjadi anggur, kuasa yang menopang Petrus berjalan di atas air, kuasa yang meneduhkan badai di tengah danau, dan kuasa yang juga sanggup untuk merubah batu menjadi roti. Apakah setan yakin bahwa Kristus memiliki kuasa ini di dalam dirinya, yang adalah kuasa unlimited divine power ini? Apakah setan yakin bahwa Kristus adalah sesungguhnya anak Bapa dan bahwa dia, yaitu setan, tidak setara dengan Kristus, bahwa tuduhannya di surga salah? And lo, a voice from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God, command that these stones be made bread." If he could tempt him to question his sonship and doubt the truth of the word spoken by his father, he would gain a great victory. Setelah Kristus dibaptis di sungai Jordan, Bapa sendiri berkata, "Inilah anakku yang kukasihi." Bapa tidak mengatakan, "Inilah dia yang berperan sebagai anakku." Seandainya Kristus berperan sebagai anak Bapa, artinya Kristus bukan anak Bapa. Setan di surga mau merendahkan anak Bapa dengan menyamai dirinya dengan Kristus. Dia menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya Bapa. Sekarang dia menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya Bapa dengan mengangkat Kristus menjadi God Eternal, yang co-eternal dengan Bapa dan Roh Kudus. Tipuan setan berubah sedikit. Dulu Kristus bukan anak Bapa. Sekarang Kristus masih bukan anak Bapa, tapi alasannya berbeda. Dan Kristus bukanlah anak Bapanya masih sama sebagai tuduhan setan dulu dan sekarang. Kristus adalah God nature-nya, bukan personality-nya. Kristus adalah anak God personality-nya. Bapa adalah God personality-nya dan nature-nya. Setelah mendengar suara Bapa bahwa Kristus adalah anak Bapa, setan menggoda Kristus di padang belantara dengan meragukan posisi Kristus sebagai anak Bapa. Tidak ada bedanya dengan tuduhannya di surga. Setan sudah menyaksikan kuasa anak Bapa dalam pekerjaan menciptakan bumi kita ini. Dan hal itu terjadinya setelah dia diusir dari surga dengan malaikat-malaikatnya. Dia tahu bahwa Kristus adalah anak Bapa dan memiliki kuasa ilahi untuk merubah batu menjadi roti. Dengan meragukan bahwa Kristus adalah anak Bapa, setan ingin Kristus untuk memuaskan keraguannya dengan menggunakan kuasa ilahinya untuk merubah batu menjadi roti. Jika Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk membuktikan dan memuaskan keraguan setan setelah kesaksian Bapa di surga mengenai posisi anaknya, dan setelah Kristus menggunakan kuasa ilahinya dalam penciptaan bumi ini, artinya Kristus menggunakan kuasa ilahinya bukan untuk membuktikan kepada setan bahwa dia sesungguhnya anak Bapa, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, dalam hal ini laparnya karena nggak makan untuk selama 40 hari. Tujuan setan di perang belantara ialah agar Kristus berdosa, bukan untuk diyakinkan akan kuasa ilahinya dan membuktikan kepadanya bahwa Kristus adalah anak Bapa.
Dia sudah mendengar Bapa menyatakan bahwa Kristus adalah anaknya. Dia sudah menyaksikan kuasa ilahi anak Bapa dalam pekerjaan menciptakan bumi kita ini. Dia sudah mendengar penjelasan Bapa di surga mengenai anaknya. Setan tahu dia salah. Dia tahu dia penipu. Dia tahu dia cemburu. Namun dia mengeraskan hatinya. Penggodaannya di padang belantara adalah bukti bahwa dia tahu Kristus adalah anak Bapa yang memiliki kuasa ilahi yang sanggup menciptakan, dan kuasa itu hanya dimiliki oleh Bapa dan anaknya. Kristus bukan God personality-nya. Kristus adalah God nature-nya. Kristus nature-nya God, sementara bukan God personality-nya, karena dia adalah sesungguhnya anak Bapa yang keluar dari Bapanya, atau yang dibegotten dari Bapanya. Seandainya Kristus menggunakan kuasa ilahinya untuk mengikuti anjuran setan, Kristus gagal menjadi contoh manusia dalam pencobaan. Manusia tidak ada kuasa ilahi waktu digoda setan. Kristus harus menang sebagaimana manusia diharapkan menang, yaitu bergantung kepada kuasa Bapa di surga, karena manusia tidak memiliki kuasa ilahi. Dan seperti itulah Kristus harus menang kalau dia adalah contoh manusia. Walaupun Kristus memiliki kuasa di dalam dirinya, dia tidak pernah menggunakannya untuk kebutuhan dirinya. Dia hanya menggunakannya untuk kebutuhan manusia berdosa. Setan salah. Setan kalah. Namun setan sampai ini masih menggunakan tipuannya di bumi ini. Apa tipuannya yang dibawa keluar dari surga yang dia masih gunakan sekarang? Angels were expelled from heaven because they would not work in harmony with God. They fell from their high estate because they wanted to be exalted. They had come to exalt themselves, and they forgot that their beauty of person and of character came from the Lord Jesus. This fact the fallen angels would obscure, that Christ was the only begotten Son of God, and they came to consider that they were not to consult Christ. Malaikat-malaikat yang dikeluarkan dari surga ini ingin manusia di bumi ini untuk tidak mengetahui bahwa Kristus adalah sesungguhnya anak satu-satunya Bapa yang dibegotten. Tipuan setan di surga masih menipu manusia di bumi ini. Di surga mereka menyangkal bahwa Kristus adalah anak Bapa. Kontroversi ini dibawa ke bumi kita ini. Mari kita tanyakan kepada Bapa di surga apakah Kristus adalah anaknya atau hanya berperan sebagai anaknya. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sesuai dengan Titus 1 ayat 2, Bapa tidak bisa berbohong. God cannot lie. Berdasarkan Ibrani 6 ayat 18, mustahil bagi Bapa untuk berbohong. It was impossible for God to lie. Jadi waktu Bapa mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, Tuhan Yesus benar-benar adalah anaknya Bapa, sesuai dengan kesaksian Bapa di surga yang tidak bisa berbohong.